Halo, nama saya MJ, saya pecinta Hot Wheels. Tapi memang ya Hot Wheels-nya bukan yang apa ya, bukan yang tipe yang mahal-mahal ya. Saya karena masih baru, jadi ya fokusannya masih di Hot Wheels yang tentang ini nih, tentang film atau tentang entertainment. Oh ya, kita kembali membahas kali ini ada Hot Wheels reguler, tapi tentu saja temanya masih film dan entertainment. Hari ini kita akan membahas Hot Wheels yang namanya USS Vengeance. Ini diambil dari film Star Trek Into Darkness ya. Dan kalau kita lihat ini pada tahun 2017-2018 ini sempat menjadi incaran banyak kolektor karena memang Hot Wheels ini hanya keluar di tahun 2014 saja. Tapi mulai tahun 2019 Hot Wheels kembali mengeluarkan model ini, USS Vengeance ini. Ya, sekarang kita akan ngomongin filmnya ya, Star Trek Into Darkness. Star Trek Into Darkness ini adalah film laga fiksi ilmiah Amerika Serikat yang di tahun 2013. Ini adalah film ke-12 dari serial Star Trek dan menjadi sequel Star Trek yang tadinya dibuat tahun 2009. J.J. Abrams menyutradarai skenario yang ditulis oleh Roberto Orci, Alec Kurtzman, dan Damon Lindelof. Berdasarkan seri berjudul sama karya Gene Roddenberry. Nah, Abrams ini juga menjadi produser bersama Brian Berg. Dan Chris Pine ya, aktornya tampil kembali sebagai Kapten James Dicker. Bersama Zachary Quinto, Carl Urban, Zoe Saldana. Dalam yang juga tampil di film-film sebelumnya. Setelah Star Trek dirilis, Abrams, Berg, Lindelof, Kurtzman, dan Orci mendaftar untuk memproduksi film ini. Pada tahun 2011, pemeran pendukungnya, Cumberbatch, Weller, dan Eve, diberikan peran penting. Syuting dimulai pada bulan Januari 2012. Seluruh film ini direkam di California. Sedangkan efek visualnya ditangani oleh Industrial Light and Magic. Film ini dirubah ke 3 dimensi saat menjalani pasca produksi. Star Trek Into Darkness tayang perdana di Event Cinema Sydney tanggal 23 April 2013 dan dirilis tanggal 9 Mei 2013 di Australia, juga Selandia Baru dan Britania Raya, dan juga sebagian Eropa dan Peru, kemudian negara-negara lainnya. Nah, film ini dirilis tanggal 16 Mei 2013 di Amerika Serikat dan Kanada, sehari sebelumnya. Film ini dirilis dalam format IMAX di kedua negara tersebut. Baiklah, kembali ke Hot Wheels-nya ya. Hot Wheels ini saya dapatkan di sekitar tahun 2015. Ya, dengan harga kalau nggak salah itu sekitar 30.000 dan ini didapatkannya di sebuah apa namanya, di sebuah toko, dan memang kondisi blitzernya waktu itu sudah tidak terlalu baik ya. Jadi ya memang karena ini adalah stok lama, tapi ini cukup menarik juga buat saya. Oke, kita akan kembali membahas mengenai Hot Wheels yang temanya adalah film dan entertainment, tapi yang reguler aja ya. Oke, di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan bye.